Alhamdulillah, beberapa pekan yang lalu atau beberapa hari yang lalu saya berkesempatan untuk berdakwah di Kalimantan. Salah satunya di wilayah timur Muara Wahau, ya, di daerah Kutai, ya, Kutai Timur, insyaAllah. Ada satu kesempatan kami berdakwah di lingkungan orang-orang komunitas Dayak. Bukan Dayak tapi Dayak, ya. Hulu, artinya hulu sungai, yang tinggalnya di sekitaran sungai. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, dari 30% yang Muslim itu, karena 60% yang agama lain, ya, 10% masih kepercayaan animisme dinamisme, 30% orang Islam, 130 orang Alhamdulillah baru masuk Islam. Yang luar biasa, perhatikan, orang-orang yang hidupnya serba terbatas, mendengar akan ada ta'lim, ya, di tempat mereka, tidak punya masjid, yang dimiliki hanya musalla saja, itu pun patungan iuran untuk bisa membangun musalla di rumah kayu panggung. Bayangkan, pendapatan tidak seberapa, mengeluarkan dari hasil jerih payahnya yang sangat halal untuk membangun rumah Allah, baru jadi musalla. Rumah panggung untuk hadir ke situ, kalau kami saja mesti menempuh perjalanan dengan mobil 40 menit, mereka mesti menyeberang dengan menyeberang lewat sungai. Ada yang jalan kaki. Jadwal ta'lim jam 3, jam 2 sudah menunggu. Jadwal ta'lim jam 3, jam 2 sudah menunggu. Belum selesai. Yang paling hebat luar biasa, Masya Allah, dari mulai sholatnya, dari ta'limnya, sebelum berangkat, ya, tidak menunggu panitia membagikan snack, tidak menunggu panitia memberikan air, Masya Allah. Saat mereka akan berangkat, sudah kompakan satu sama lain, setiap keluarga itu menyediakan kotak yang diisi dengan nasi dan lauk pauknya, sesuai kadar kemampuannya. Ada yang mengisi dengan telur, ada yang mengisi dengan ayam, ada yang mengisi dengan ikan, macam-macam. Ketika sampai di situ ada yang kelelahan, lapar, mereka makan dengan sesamanya. Masya Allah. Anda bayangkan, dalam keadaan tidak punya masjid, hanya musalla saja, terbuat dari kayu panggung, datang satu jam sebelum taklim sudah hadir di dalamnya. Menunaikan sholat dengan baik, mau taklim bawa bekal sendiri, Masya Allah. Dan hadir dengan penampilan yang sangat luar biasa, dan musallanya dibangun dari sebagian uang halal yang mereka dapatkan dari keringat mereka. Yuk kita bandingkan dengan kita. Yang seringkali mengatakan saya ingin ikut sunnah Nabi, yang merasa sholatnya sudah mulai cukup banyak, bacaan Qurannya sudah mulai cukup banyak, Masya Allah. Ayo perhatikan. Satu, mari kita lihat. Kalau orang yang rumahnya kayu saja, bentuk musalla saking semangatnya luar biasa. Anda yang sudah dibangunkan masjidnya luar biasa baiknya, fasilitasnya lengkap, keadaannya menenteramkan, yang kalau di luar panas di dalam bisa sejuk, yang kalau di luar dingin di sini bisa berteduh, Masya Allah, segalanya ada. Bahkan datang pun masih ada air minumnya juga. Kalau dengan semua fasilitas itu Anda belum tersentuh untuk belajar, dengan cara apa lagi mesti difasilitasi? Yang luar biasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, tidak ada hisabnya, tingkat surga paling tinggi, langsung melihat Allah tanpa hijab, Masya Allah, masih sempat-sempatnya ta'lim dengan Jibril. Setoran Qurannya pada Jibril, bahkan di akhir hidupnya dua kali membacakan Quran kepada Jibril alaihi salam. Saya, antum, kita semua bukan Nabi, bukan Rasul, hisab menegangkan, amalan berantakan, surga belum jelas. Kalau dengan semua fasilitas yang ada, belum juga mau ikut ta'lim, belum mau belajar, Masya Allah, setinggi apa derajat kita sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka datang tanpa pernah merasa putus asa, datang dengan semangatnya walaupun rumahnya panggung, tempatnya cuma musalla, Masya Allah, snacknya bawa sendiri. Kita kadang-kadang sudah disediakan segala fasilitasnya, belum tersentuh untuk belajar. Maka kalau Anda selama ini mengatakan, ya Allah, saya ingin punya cita-cita masuk surga, Masya Allah, hisabnya ringan, berjumpa dengan Rasulullah, jangan dulu membandingkan dengan sahabat, bandingkan dengan saudara-saudara kita dulu yang di pedalaman, yang mendekatnya kepada Allah luar biasa. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Mari kita mulai materi kita, teduhkan hati kita. Yang datang ke sini penuh dengan maksiat, segera bertobat. Yang pernah punya salah kepada Allah, segera bertobat. Bermaksiat pada orang tuanya, ya, mohon maaf. Yang ada persoalan di keluarganya, menyimpang dari hukum Allah, segera tobat. Datang ke sini, kita punya dosa, keluar dari rumah Allah ini, insya Allah telah berubah dalam kebaikan, dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Segera perbaiki diri. Jangan pernah kita merasa putus asa dalam ibadah sebelum kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya sudah diterima dalam keadaan baik.